bertempat di gedung serbaguna komplek kantor Bupati Bukit Cinto Kenang, penggerak PKK Moro Jambi menggelar acara pisah sambut dengan Ketua PKK Moro Jambi Ririn Nopianti kepada Ketua PKK baru, Baradilia Zahara, yang digelar pada Senin sore. Kedatangan Ririn Nopianti disambut hangat oleh Ketua PKK 11 Kecamatan dan Ketua PKK Desa beserta anggotanya. Ketua PKK Moro Jambi Ririn Nopianti mengatakan bahwa dirinya sangat berterima kasih kepada kader PKK Kabupaten, Kecamatan, serta Desa. Selama menjadi Ketua PKK banyak suka duka yang dilalui dalam menjalankan program Pokja-Pokja kepada masyarakat. Dirinya memohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan selama menjabat untuk dimaafkan. Dengan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini, sehingga rangkaian kegiatan pisah sambut ini bisa berjalan dengan lancar. Saya juga mohon maaf jika dalam penyambutan dan penerimaan ada yang kurang. Disampaikan oleh Ketua PKK Moro Jambi yang baru, Baradilia Zahara, mengatakan dirinya berterima kasih kepada Ketua Penggerak PKK sebelumnya yang mengambil peran untuk mensukseskan program kegiatan TP PKK ini. Peran TP PKK ini adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator perencanaan, pelaksanaan, pengendalian di masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. Acara dilanjutkan penyerahan cenderamata dari Ketua TP PKK baru dengan Ketua TP PKK dan dilanjutkan oleh kader dari kecamatan dan desa. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.